Sugeng rawuh para kiamarsa ingkang minulya niki Mbah Kuang arep masak jamur. Jamur saka mburi omah iki jenenge jamur payung. Gak mendemi. Disuwiri. Rasane kingko empuk kaya iwak. Teksturnya seperti ikan, gak seperti daging. Ini jamur sing paling enak ya jamur ini. Di soko belakang rumah tadi habis hujan, tukul jamur. Habis ini dicuci. Wah, mimpi jonggo dicuci nih, gini-gini baik nih. Resep terkenal dari Mbah Kuang, masak jamur payung. Jamur payung adalah jamur yang teksturnya lembut, empuk, dibumbui antara lain bawang. Waduh, terenane nang di parah iki. Risi bawang brambang. Brambang. Bawang putih. Wah, brambang iki gede-gede nek toko nang ndi iki larang brambang. 16.000. Nah, elo. Ya. Anggo brang-brang dino. Minggu ya. Di belakang rumah tumbuh berbagai macam jamur. Kalau ketemu dengan jamur berbagai macam ini tak masak seperti jamur kuping. Ini pernah tak masak. Walah jamur kuping yo rasane yo kaya kupinge gak. Jamur kuping rasanya teksturnya juga lembut. Begini dengi kayak yo musim entung godong gedang daun pisang kita masak. Aku saya rasa-rasan untuk bulan puasa ini memang yo lemes dari sini untuk membuat konten-konten di luaran gus kutu males saya awalnya ki. Loyo. Oh, ini dikasih cabe. Gue pedes-pedesan. Nanti tunggu setelah mateng, wes ambil berbuka puasa tak rapiu. Tak rapiu rasanya nanti kalau para pemirsa ada jamur di belakang atau di mana saja. Karena jamur itu orangnya yang mendemi, kecuali ada jamur yang mendemi yaitu jamur teletong. Jamur teletong itu bahaya, bisa merusak dari jaringan otak. Itu sama ganasnya dengan narkoba. Itu jamur teletong tumbuhnya memangnya teletong, artinya racun dari kimia. Jamur teletong itu yang dihasilkan dari kotoran sapi. Kotoran sapi dibuang. Tempat saya itu dulu ya anak-anak sama mencari jamur teletong. Akhirnya wong koplak nganti saiki ling-aling buru-buru rusak dari otaknya oleh jamur teletong. Tapi kalau selain jamur teletong, semua jamur itu tidak ada yang mendemi. Karena sudah saya coba dari berbagai macam jenis jamur saya masak.
nyatane yo tidak ada efek lain kecuali enak efeknya. Tapi kebanyakan orang kan tidak tahu semua jamur yang tumbuh itu mentemi gak mentemi, hanya satu jamur yang mentemi yaitu jamur teletong. Jamur teletong itu mentemi. Kalau di kota-kota besar mungkin ya, kalau di daerah Anda yang tidak punya ternak sapi ya tidak akan menemui dari jamur teletong. Jamur teletong itu jamurnya ya tubuh di antara teletong itu kotoran sapi. Tidak seberapa besar jamurnya, kecil-kecil. Tapi itu mengandung racun karena itu berasal dari kotoran. Setelah itu untuk ya masakan orang enak uyah yo orang ono rasane uyah. Habis ini dikasih penyedap gitu baik, kadang penyedap juga enak karena penyedap itu sudah ada bawang. Terus ini kita apa sih itu gula. Gula. Setelah gula dikasih sama sedikit dari terasi. Ini terasi adalah gantinya ikan karena terasi itu terbuat dari ikan. Misalnya biasanya ada ingin selera pedas ditambahi lombok jempling ya, ini lombok jempling tak tambahi selera roto pedas tapi lombok merah tok. Inilah masakan yang cukup mahal sebenarnya apabila dari orang-orang itu mengetahui tentang jamur yang saya temukan ini. Roh rasanya dulu saya pernah memasak jamur dari pohon ceri, tumbuh di atas pohon ceri saya ambil, walah rasanya ini tumbuhnya di bawah pohon pisang. Setelah itu nyalakan kompor, tunggu sampai ditunggu. Ini Mbak Kuangannya biasa masak, jadi sementara waktu ini saya tidak pernah kelihatan karena lemes nih ngawa. Nyawa lemes habis dandani rumah. Naik turun rumah masang genteng. Oh yo, terpaksa iki aku membuat masakan chef ternama dari kota metropolitan Randu Blatung. Untuk menemukan jamur seperti ini tumbuhnya memangnya tidak banyak, kadang-kadang enak muncul kadang-kadang enggak. Ini teksturnya itu nanti kalau sudah saya review bisa satu porsi piring ini bisa dihargai sampai 150.000. Ini menunggu dari lengone mendidih. Jadi kalau oseng-oseng itu seperti ini, namanya kan termasuk bumbu oseng-oseng. Itu terasinya jangan ketinggalan. Terasi itu akan membawa aroma dari masakan itu kecampur dengan bawang brambang, akhirnya menimbulkan suatu rasa yang gembira. Rasanya gembira karena terasi itu terbuat dari ikan. Terasi itu ya biasanya dari berbagai macam ikan, nenek bawa terasi urang untuk gawe ya soko urang. Tapi kalau terasi-terasi yang umumnya hitam itu terbuat dari berbagai jenis ikan yang
memangnya di pasaran tidak laku, akhirnya mereka ditumbuk jadi satu, dinamakan terasi. Mengapa dinamakan terasi? Karena terasa basi, padahal rasanya tidak basi, makanya dinamakan terasi, terasa basi. Padahal basinya basi enak, karena basinya dari basi ikan. Basi iki apa? Mambu. Wis tuwek urung yo. Cemplung no. Untuk para pemirsa di rumah yang mungkin ingin mencoba dari masakan yang saya beritahu tentang bumbu-bumbunya tadi, bisa dipraktekkan di rumah. Baik itu tumis dari berbagai macam masakan lah, itu jangan lupa dikasih terasi, gula. Gitu. Kalau ingin punya rasa yang agak sedikit menantang, boleh dikasih kemangi, yang seneng kemangi. Tapi kemangi itu ada yang seneng, ada yang enggak. Tapi kalau saya seneng, karena dari aroma kemangi itu bisa menimbulkan masakan itu beda lagi rasanya. Kebanyakan orang kan tidak dikasih terasi, ini dikasih. Karena masakan atau mungkin dari tumis atau dari, kalau dikasih terasi itu rasanya di lidah itu nendang sekali. Dari mulai bumbu-bumbunya itu terasa mantap. Karena saya dulu lulusan dari sekolah pemasakan yang di ajarkan oleh mak saya, jadinya ini adalah keturunan dari jab terkondang dari mami yang dulu pernah diberitahu kepada saya. Akhirnya itu masakan ini bisa saya tularkan kepada semua pemirsa yang mungkin punya hobi memasak. Udah agak menguning ini ya, masakan itu kalau udah agak menguning itu berarti segera ini dituangkan, jangan sampai nganu, jangan sampai itu kematangan jadi gosong. Nanti dari rasa bumbu yang tercampur itu kalau gosong tidak bisa merasuk di dalam ini, di dalam sayuran atau jamur ini. Walalala, kayak iwa itu. Tutur sementara, kita tunggu dari hasil masakan dari saya. Nanti saya review ini nanti saya rasakan dari masakan saya nanti waktu buka. Tunggu buka saya nanti dengan jamur payung yang ada di belakang rumah.